Halo guys, balik lagi di channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys. Ini question dari Social Bus Super Junior lagi guys. Why not? Karena gue suka sama Super Junior juga guys. Ini judulnya Mirror. Mereka GTBC Digital Studio Lululala Hidden Track Number 2. Wah ini gue gak tau nih guys ya. Artinya apa nih Lululala Hidden Track. Tapi yang pasti gue intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini lumayan sulit gue menentukan vokalis favorit Super Junior. Karena apa? Gue suka banget yang namanya Sindong, gue suka banget yang namanya Yesung, Siwon, Lituk, gue suka juga, gue suka yang namanya si Donghae. Jadi gue pusing guys kalau nanyain biasanya siapa guys. Jadi gue labil guys. Kita langsung react aja guys, Super Junior Mirror, ceplok. Wih, ih manja amat tuh gitar. Ih gambarnya bagus guys, gambarnya bagus guys. Kualitasnya, oh gitarnya, oh Donghae, ini Lituk guys ya, wah, yes, kayaknya kalian udah mulai tahu nih selera-selera musik gua guys ya, oke dibuka sama Yesung, Yesung tuh suaranya emang rese, kurang ajar guys nih kayak, sorry guys ya bodo amat lah ya, kita ulang lagi guys ya, ini adlibs terbaik sih menurut gua sih guys, nih. Gokil apa dia punya kontrol vokal guys ya. Gila Suju tuh apa sih? Hey! Oh my god. Nggak, dan kebetulan guys, Super Junior tuh lagunya kenapa ya? Langsung masuk guys. Beat-beatnya mereka tuh seksi-seksi banget menurut gue guys. Nice, Siwon. Kyuhyun. Juga suaranya dengan suara-suara yang itu keren sih. Wow. Donghae. Nah, gue gak tau tuh yang ngambil tinggi siapa yang ngambil rendah sih. Kayaknya Donghae yang ngambil rendah ya. Ini gue lupa guys namanya, sorry guys. Masa? Nih guys yang kalian perlu tahu guys. Sindong walaupun suaranya rapnya tight, tapi vokalnya gue kuat ketika nyanyi yang bernotasi guys nih. Wow. Aduh gila suaranya enak-enak banget. Wow ini Ryuk ya. Ih kayak mau modul guys ya. Tapi enggak. Oh kromatik tadat tadat tadat. Oh sorry guys, notasi harus tepat sih tuh guys nih. Wow. Anjrit gila harmoninya bagus banget. Gue sering bilang guys, Suju kalau udah harmoni tuh pecah guys. Bukan hanya nadanya pas, tapi berhentinya guys. Mereka ngitung banget, enak banget ya guys. Loh. Wow, wow. Mamam, Yesung. Wow. Duh, notasi refnya juga pemilihan tadi bagus-bagus banget guys ya. Kalau Super Junior guys. What? What? Gue gak ngeliat Hichul nih guys. Drummer kita. Oh nahan itu guys, itu nahan perut banget nih. Kyuhyun, terakhirnya. Ambil napasnya bagus. Wow. Ini gila sih, maksudnya guys, gue perlu gue akui sih guys, waktu gue sebelum gue denger K-pop di tahun lalu guys, gue memang orangnya stereotip banget sih, gue ngeliat apaan sih. Tapi ketika masuk guys,
tapi gue nggak bisa ngomong apa-apa guys. Emang mereka berkualitas gitu loh. Kadang-kadang orang tuh akhirnya judgmental berdasarkan fisik mereka. Akhirnya mereka tuh pada mau musik bagus, akhirnya mereka terlalu dengan mau denger guys. Padahal kalau mau mereka mau mendengar, itu sebenarnya ada sound-sound hidden yang menurut gua bagus. Vokal-vokal mereka tuh emang talented banget guys. Perlu gua akuin guys, emang bagus sih. Tuh. Wow. Lihat gak sih guys, ada pitch gak sih yang bermasalah? Gak ada sejauh ini guys. Gokil. Wow. Lihat tuh. Gokil. Gila harmonai. Apa harmonai lagi, harmonisnya. Wow. Wow. Wow, adlibsnya mahal-mahal semua ya. Gokil sih. Gila nahan perut mulu, gigan. Siapa nih? Donghae. Eh Donghae main rapper emang ya? Wey. Om Sin dong. Oh. Wow, triplet dikasih. Oi, triplet terus. Overtone. Wow. Oh. Wow, gila. Wow. Gila merinding ya denger-denger kayak gini guys. Yes, sungai gokil ya. Gila ya, dia sering latihan sih guys. Maksudnya biasanya ada vokal dia nge-canon-canon, ad-libs canon gitu guys. Soalnya ada yang lagi jalan kan notasi vokalnya. Dia tetap fokus ke sendiri guys ya, gokil ya. Wow. Oh, dihancurin sih. Wow. 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 Gila sih. Suju ngeri guys ya. Masih lu dikasih-kasih whisper-whisper gitu. Wow. Gokil. Gue matiin guys. Gue gak tau ngomong apa lagi guys. Aransemen bagus, walaupun itu playback gue tahu guys ya. Tapi vokal-vokal mereka tuh jelas banget. Kalian bisa ngeliat itu live. Dan yang bikin resenya lagi guys, mereka gak ada yang namanya pitchy guys. Semua tuh on pitch semua guys. Dari semua vokal mereka dapat masing-masing dapat line kan guys ya. Itu pitchnya bagus-bagus banget guys. Emosinya, emosi itu dapat semua guys. Di notasi yang mereka udah taruh di situ guys, ini gila sih emang Suju guys. Oke guys, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris, sign out. Bye bye.